Then between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. Kembali di channel saya, terima kasih Anda masih selalu pantau channel saya, guys. Semoga doa saya masa pandemi ini Anda sekalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kesehatan yang cukup dan rezeki yang berlimpah, guys. Kali ini kita akan bikin lampu ruangan dari bahan bekas, guys. Bahan-bahan yang tidak berguna kita rubah akan menjadi lampu yang punya nilai jual tinggi dan seni untuk menghiasi ruangan Anda. Terima kasih, guys. Mohon like, share, komen di channel saya. Mari kita mulai kegiatan pembuatan lampunya, guys. Yo. Ya, ini kita punya bahan kaleng bekas ini, guys. Kaleng kacet nih ya, ukuran 5 kilo. Kita siapkan bahannya, kaleng kacetnya ya, satu. Dan kita ada mika ini, ada mika. Kita beli dengan harga 30.000 ini, guys, per meternya. Ini cuma beli setengah meter saja, guys. Nanti kita rubah menjadi lampu, guys. Ini bahan-bahan utamanya. Jangan lupa siapkan alat-alat seperti solder, gerinda potong, dan rem ya. Yuk, guys. Selanjutnya kita bikin garisan dulu, apa pola dulu ya. Today's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now he should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe. Nah, habis kita potong, coba kita bentuk. Siapkan korek api saja. Nanti kita bentuk. Sudah kita potong-potong. Sesuatu yang bagus dan baik, oke?
gotta be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Nah ini setelah melalui pembentukan tadi guys, because maybe you gotta be the one that saves me. Sesuai selera Anda ya, mau ditekan keluar semua atau kayak gini siksak ya. Nah, pas selanjutnya kita ampas guys, kita bersihkan dulu. Oke, jangan lupa stiker ya, stiker transparannya untuk finishing lampunya nanti ya guys. Hai nih. Oke. Berikutnya untuk Mika, untuk melengketkan ini ya. Untuk melengketkan ini kita pakai solder ya. Nah, solder rekan-rekan. Kita kunci dengan solder. Sudah ujung-ujungnya bisa lengket ya teman-teman. Ini sudah bisa lengket. Yang penting ujung-ujungnya ya. Coba dulu teman-teman. Awas. Atau ini kan sudah pas teman-teman. Kita rapatkan dulu. Kita rapatkan dulu.
Season selanjutnya kita amplas ini guys ya. Usahakan ngampasnya rata gitu ya. Dan nanti kalau dicet bisa tahan lama. Biar tahan lama guys. Nah ini hasil akhirnya guys. Nah ini untuk buat lampu hiasnya. Nah sudah menyala guys. Nah ini hasil dari ban bekas kaleng cat ini guys. Bisa buat foto, ada lampu ada fotonya guys, sampai kebalik. Yang minat silakan hubungi Palapa Studio. Jangan lupa like, share dan komen guys. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua dan bisa menjadi inspirasi lampu untuk ruangan Anda. Terima kasih, sampai jumpa kembali.